zombie apocalypse. Oke gang, kembali lagi di channel Master Jawir ID. Oke, di kesempatan kali ini Master Jawir akan mereview sebuah game Android lagi yang pastinya seru banget untuk menemani waktu santuy kalian. Oke. Dan kali ini saya akan mereview game Rising Open World grafik HD dan bisa mabar. Oke, seperti apa grafik dan gameplaynya? Langsung saja kita cicipin gamenya, gang. Let's go. Oke guys, di sini kita sudah masuk dalam gamenya ya guys, dan bisa kalian lihat di sini guys, ada salah satu mobil yang sudah saya beli dan mantap sekali ya guys untuk tampilan mobilnya ini. Grafiknya benar-benar sudah mantap sekali guys. Wow. Oke, di sini duitnya juga sudah banyak guys, karena yang saya mainkan ini tuh versi sultannya guys. Oke, sebelum kita mereviewnya, kita lihat untuk settingannya terlebih dahulu seperti biasa. Nah, di sini ada pengaturan umum, coba kita cek. Di sini yang pertama ada suara, kalian bisa atur saja untuk suara. Kemudian di sini ada grafis, untuk grafis sampai ultra ya guys ya mentoknya. Pantesan di sini kalian lihat ya guys ya, tadi untuk grafik mobilnya itu benar-benar HD sekali guys, karena di sini pengaturannya itu sudah sampai ultra guys. Kalian di sini setting sesuai dengan device kalian masing-masing ya guys ya, jangan dipaksa. Okay. Kemudian di sini untuk pengontrolnya ada pilihan 4 ya guys ya. Dari sini saya pilih yang ini aja guys, yang paling gampang sih yang tombol di sini. Kemudian untuk kecepatan bingkai kalian bisa pilih yang 60 fps ya guys ya. Enggak kok, tapi di sini ada peringatan konsumsi baterai tinggi, tapi enggak masalah ya guys ya, agar lancar guys untuk gamenya. Nah, di sini kita kembali lagi saja. Kemudian di sini ada bahasa. Untuk bahasa di sini sudah ada bahasa Indonesianya ya guys ya, dan di sini saya sudah memakainya, dan masih ada bahasa yang lain ya guys ya, ada banyak. Oke, kemudian di sini profil dan tentang kami ya guys ya. Di sini guys nggak perlu guys, karena di sini versi MOD, jadi kita nggak bisa login juga ya guys ya. Nah, di sini kita lihat untuk garasinya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk mobil-mobilnya ya guys ya, sudah lengkap sekali, sudah banyak sekali ya guys ya. Dan di sini termasuknya mobil-mobilnya itu lengkap, dari mobil sedan. Tuh, mobil sedan di sini guys, mobil-mobil sedan semua. Pokoknya di sini sesuai dengan tipe-tipenya ya guys ya. Tuh, kemudian ada mobil mewah juga. Ini mobil-mobil mewah berkelompok ya guys ya, pokoknya di sini. Kemudian di sini ada mobil klasik. Untuk mobil klasik cuma ada satu di sini guys, tapi udah keren banget ya guys ya. BTW di sini kalian sudah bisa membeli semua mobil yang ada di sini guys. Mobil eksklusif juga bisa kalian beli di sini ya guys ya. Oke, kemudian di sini ada mobil olahraga, mobil sport ya guys ya. Maksudnya karena di sini bahasa Indonesia, jadi tulisannya mobil olahraga guys. Oke, kemudian di sini ada mobil supercar ya guys ya, maksudnya di sini tulisannya olahraga super guys. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini untuk mobil-mobil supercar-nya. Oke, kalian bisa lihat ya guys ya, mantap sekali. Di sini kalian bisa langsung membelinya bebas. Tuh, sudah bisa membelinya langsung ya guys ya. Kalian juga bisa memodifikasinya. Cuman di sini untuk memodifikasinya kalian hanya bisa merubah warna saja ya guys ya. Nggak bisa menambahkan spoiler dan lain sebagainya guys. Hanya bisa merubah warna saja ya guys ya. Oke. Kalian bisa pilih ya guys ya, mobil-mobil yang kalian inginkan. Punya kalian bisa membeli semuanya guys. Tenang saja, duit kalian sudah banyak ya guys ya. Kita bisa langsung membelinya. Tuh, sudah langsung kebeli guys. Gila. Walaupun harganya sangat mahal ya guys ya. Dan di sini saya sudah bisa membeli yang ini guys. Sudah membeli mobil yang ini ya guys ya. Kalian bisa coba-coba saja guys, mobil-mobil yang kalian inginkan ya guys ya, karena di sini mobilnya banyak sekali guys. Jadi pasti dibikin bingung kalian ya guys ya untuk memilihnya. Oke, di sini saya pakai yang ini saja guys. Mobil pilihan saya ini ya guys ya. Oh ya, di sini saya mau menunjukkan mobil yang sudah ada livery-nya juga. Nah, ini dia guys untuk mobil yang sudah ada livery-nya. Ini juga sudah keren banget ya guys ya. Kalian bisa membelinya juga guys. Tuh, mantap. Di sini kalian bisa mengganti warna-warnanya. Tuh, mantap ya guys ya. Oke, di sini saya pakai ini saja tadi ya guys ya. Oke, kemudian di sini kita langsung menuju ke gameplay permainannya. Nah, di sini mode permainannya itu sebenarnya ada dua ya guys, multi pemain dan karir guys. Dan di sini untuk kekurangan dari versi MOD ini, kalian tidak bisa main di multi pemain atau main berdua bareng teman kalian ya guys ya, atau main mabar gitu. Karena di sini versi MOD guys, kalian harus sebenarnya itu harus login terlebih dahulu ya guys ya. Jadi kalau kalian pengen mabar main bareng
teman kalian kalian ya guys ya, kalian harus main yang versi original saja guys. Okay. Kalau versi MOD kalian hanya bisa karir ya guys ya. Nah di sini untuk karir juga, tapi untuk mission juga ada banyak ya guys ya, jadi tidak membosankan juga guys, walaupun hanya bisa memain di karir guys. Nah di sini yang pertama itu ada modus pemula ya guys ya. Untuk mode waktu nanti kebukanya kalau modus pemulanya kalian sudah selesai guys. Begitu juga dengan mode sulit dan mode hardcore, bisa kita buka nanti ya guys ya, kalau modus pemulanya ini udah selesai semua guys, sudah selesai kita selesaikan semua ya guys ya. Dan ada banyak ya guys ya, sampai 24 di sini guys untuk misi modus pemulanya. Di sini saya baru 2. Nah kita coba langsung ya guys ya, misi yang kedua. Nah kita lihat untuk gameplaynya saja terlebih dahulu. Nah bisa kalian lihat di sini guys, kita sudah masuk ke dalam gameplaynya. Oke, bisa kalian lihat ya guys ya. Untuk grafiknya sih jangan ditanya lagi ya guys ya, jangan diragukan lagi. Ini benar-benar sudah ultra HD sekali ya guys ya. Benar-benar kedetailan mobilnya itu benar-benar sudah realistis banget guys. Mantap sekali, gila. Untuk suasana dari dalam game ini juga sudah enak dipandang ya guys ya. Oke. Dan di sini itu sudah mirip asli. Kalian kalau mau menjalankan mobilnya kalian harus kuncinya dinyalain dulu ya guys ya. Dan bisa kalian dengar di sini ya guys ya, saat menghidupkan mobilnya ini itu mesinnya itu benar-benar gurih banget suaranya guys. Kita lihat ya guys ya, untuk nyalain mobilnya di sini. Oke, benar-benar gurih sekali ya guys ya. Benar-benar bunyinya itu mirip sama aslinya guys. Oke, kita ulang lagi coba guys. Tuh, mantap sekali ya guys ya untuk starter mobilnya. Nah di sini untuk misi karirnya itu kita disuruh untuk parkir ya guys ya. Nah kalau pak karir itu kayak gini guys, karir atau misi pertama suruh parkir. Buat kalian yang pengen main versi original, kalian bisa main saja ya guys ya. Jangan lebih asik main versi original sih guys, kalian bisa mabar ya guys ya, jadi rame nggak sendirian guys, ada temennya ya guys ya. Cumannya kayak gitu ya guys ya, kekurangannya ya mobilnya kalian itu masih ecek-ecek ya guys ya, nggak terbuka semua, jadi kalian nggak bisa membeli mobil yang sekeren ini ya guys ya. Tuh kalau ini kan keren banget guys, kalian bisa merasakan mobil keren ini ya guys ya tanpa membelinya. Oke, di sini kita langsung parkir terlebih dahulu. Oke, selesai. Nah di sini kita langsung lanjut lagi ya guys ya, misi ketiga coba. Oke, di sini kita coba ganti mobil terlebih dahulu guys, mobil yang ini ya guys ya. Untuk tampilan mobil Lamborghini-nya tadi kayak tadi ya guys ya, udah keren mantul. Sekarang kita lihat untuk mod yang ini guys, mobil yang ini guys. Oke guys, di sini kita sudah masuk lagi. Oke, starternya sih kalian dengar ya guys ya. Aduh duh duh, di sini kalian jangan sampai naprak ya guys ya, karena di sini diberi kesempatan 3 kali guys. Kalau kalian nabrak sampai 3 kali kalian akan game over atau gagal ya guys ya. Nah di sini saya baru sekali itu nabrak ya guys ya, walaupun nabraknya itu cuman sedikit, dihitung nabrak ya guys ya, tetap kayak teguran gitu guys. Oke. Oh ya, di sini kita lihat dulu guys tampilan mobil yang ini guys, gila, bener-bener realistis banget ya guys ya. Oh ya, BTW di sini untuk ukuran game ini juga sangat kecil sekali ya guys ya, hanya 300 megabit saja guys. Wow. Kalian bisa memainkan game mobil sekeren ini ya guys ya. Mantap sekali guys, gila sih guys, game-game zaman sekarang mah bener-bener gila-gila sekali ya guys ya. Oke, kita parkir di sini. Kita mundur lagi, kita mundur. Aduh, untuk mundur kayak gini guys harus ke R dulu ya guys ya. Oke, kita maju ke D. Oke, gila, bener-bener mirip asli banget sumpah guys. Mundur lagi. Oke, kanan. Oke, balas. Oke, kita dari sudut sini aja biar gampang. Oke, dekat lagi. Oke, nice. Oke, selesai di sini guys. Oke, sekali lagi ya guys ya. Oke guys, di sini sekali lagi ya guys ya, kita pakai mobil yang lain di sini. Oke, kita mundur dulu. Oh ya, nyalain dulu guys. Oke. Nah, untuk suara mobilnya beda-beda ya guys ya, untuk setiap mobilnya suara knalpotnya. Nah, ini mobil keren lagi nih guys, dengan bak terbuka di sini atau tanpa atap.
tuh mantap sekali ya guys ya. Cuma di sini drivernya nggak ada guys. Oke tuh, cuma setirnya doang goyang-goyang ya guys ya. Oke ya guys ya, mungkin kurang lebih seperti ini saja guys untuk grafik dan gameplay dari Game Racing Open World grafik HD ya guys ya. Ukuran juga sangat kecil guys. Pokoknya di sini benar-benar worth it buat kalian coba ya guys ya. HP kentang wajib coba guys. Mungkin siapa tahu bisa ya guys ya. Karena ukurannya juga sangat kecil ya guys ya. Tapi walaupun ukuran kecil, kita disuguhkan dengan grafik yang se-HD ini guys. Wow. Oke, buat kalian yang suka dengan game ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar saya tetap semangat untuk upload video game Android seru lainnya dari channel ini gratis untuk kalian semua. Oke, jadi kurang lebih seperti ini saja untuk video kali ini, dan tunggu video saya selanjutnya. Bye-bye.